Assalamualaikum, salam sehat bro. Saya akan membahas sedikit masalah step up, step down atau auto step up, step down. Oke, kenapa saya bahas ini? Karena di pasaran sekarang banyak yang penipu. Saya jujur saja bilang penipu karena kompak. Jadi bila kalian ingin membeli step up, step down, kalian perhatikan, akan saya tunjukkan saja beberapa toko yang benar-benar menjual step up, step down. Sebetulnya saya kurang semangat juga menerangkan step up, step down ini karena harganya mahal, bro. Sekitar 90 ribuan. Tapi bila kalian ingin tetap membeli, yang kalian harus waspadai, hati-hati karena bentuknya hampir sama dengan step down. Terutama di harganya, bila harganya murah, kalian harus lebih teliti. Jadi kalian lihat saja bentuknya. Akan saya tunjukkan beberapa toko yang menjual step up, step down. Oke, akan saya tunjukkan dua toko saja, satu yang di Jakarta, satu lagi di Kabupaten Sidoarjo. Ini harganya yang menurut saya yang saya dapatkan paling murah, sekitar 82.000 dan 84. Bila di tempat lainnya bisa lebih mahal. Oke, kita lihat yang di Jakarta, kalian lihat step DC step up down auto buckbuster. Dan spesifikasinya akan saya perlihatkan dahulu. Dua fungsi alat, step up, step down tentunya. Inputnya bisa menggunakan 5-30 volt. Tegangan output 1,25-30 volt. Dan arus input maksimum kalian perhatikan 8 ampere. Peaknya 10 ampere. Efisiensinya 93%. Perkirakan, dan kalian hati-hati, ini banyak yang palsu, kalian lihat saja bentuknya. Bentuknya seperti ini. Terlihat ya, bro? Oke, saya lanjutkan. Jadi bila di luar seperti gambar ini, anggap saja palsu, dan terutama di harganya. Step up, step down ini memang mahal bro, sekitar 90 ribuan, bahkan lebih, hati-hati juga. Bila kalian kurang hati-hati, bisa harganya di 160-180 ribu. Tapi standarnya yang paling murah 90 ribuan. Paham ya bro? Oke, akan saya terangkan secara ringkas, khusus bagi para pemula, karena banyak yang masih salah dalam bertanya. Jadi ini step up, step down, saya tulis saja step up. Oke, step up, step down, di sini ada input dan ada out. Jadi bila kalian ingin menggunakan ini, pertama hati-hati, barang banyak yang palsu. Kedua, untuk inputnya kalian harus beri dioda pengaman seperti ini. Terlihat tidak? Dioda pengaman. Ini yang biasanya sering sekali diabaikan. Jadi sebelum kalian mencoba, kalian pastikan agar bila memberi tegangan terbalik tidak rusak. Ketiga, tentunya kalian tambah kipas. Dan semua masalah ini sudah saya terangkan di video-video saya sebelumnya. Bisa kalian lihat, yang belum nanti yang akan saya gunakan ini cocok untuk power supply dengan sumber tegangan bekas komputer. Jadi bila kalian membuat PSU dengan ini, modalnya mungkin PSU bekas komputer sekitar 25.000, sedangkan ini anggap saja 100.000. Box plastik kira-kira 20.000. Kira-kira 150.000 kalian sudah mempunyai PSU dengan spesifikasi 1,25-32 volt, arusnya 5 ampere. Paham ya bro? Jadi ini kalian pahami, jangan terlalu besar. 5 ampere saja bila kalian untuk coba-coba sudah bagus sekali. Ini bila beli jadi kira-kira di atas 700 ribuan. Kan saya terangkan yang utama yaitu daya. Daya itu maksudnya anggap saja energi. Jadi rumusnya biasanya V tegangan kali I.
output juga sama, V sama dengan tegangan kali I. Hampir semua modul, saya bicara masalah ini saja, pasti ada yang disebut dengan efisiensi. Kita ambil kasarnya saja, ini efisiensi modul ini sekitar 90%. Ini contoh saja bro, agar gampang menghitung. Jadi maksudnya efisiensi ini ada pengurangan daya dari input ke output. Contoh, misalkan kalian mempunyai input dayanya yang umum saja 5 volt 2 ampere. Jadi dayanya 10 watt. Karena ada kerugian pada modul atau efisiensinya 90%, maka dayanya yang 10 watt ini dikurang 10%. Jadi maksimum didapat 10 dikurang 10%. Artinya 10 dikurang 10% sama dengan 9 watt. Paham ya bro? Bila kalian menggunakan modul ini, yang harus kalian perhatikan sekali lagi, ingat daya ini yang tidak bisa dirubah. Jadi kalau kalian menggunakan output sebesar, misalkan kalian set V out di sini, contohnya 12 volt saja, maka arus maksimum Imax sama dengan daya dibagi tegangan. Ini didapat sekitar 9 dibagi 12. Oke, saya hitung saja, didapat 0,75 ampere. Jadi bila kalian menggunakan input dengan daya dengan tegangan 5 dan arus maksimumnya 2, maka dayanya 10. Yang kalian lihat hanya dayanya saja. Kemudian dikurang dengan efisiensi modul. Jadi dayanya yang awalnya 10 karena ada efisiensi menjadi 9 volt. Menjadi 9 watt. Bila kalian set modul ini pada tegangan di contoh di sini 12 volt, maka arus maksimum sekitar 0,75. Paham ya bro? Jadi semua modul ini berlaku untuk semua modul. Jadi yang tidak bisa dirubah-rubah daya dan efisiensi. Dan efisiensi ini tergantung dari perbedaan antara input dan output. Ini dari pengalaman, efisiensi 90% bila tegangan input dan output perbedaannya tidak melebihi 2 kali. Bila perbedaan input dan output melebihi 2 kali, efisiensinya lebih rendah lagi, sekitar 80%. Misal kalian menggunakan input 5, outputnya 20 volt. Yang jelas efisiensinya tidak akan 90, pasti lebih rendah lagi. Jadi video kali ini sebetulnya saya hanya ingin menerangkan hati-hati dalam membeli step up step down seperti ini. Oke, terima kasih telah berkunjung. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.